Hai guys, selamat pagi. Jepok Jawa Japan Lover bersama aku Tika. Tahu nggak di Jepang minggu ini akhir-akhir ini lagi musim sakura loh. Kayak ini keindahannya sakura. Di Jepang itu yang namanya sakura cuman berbunga seminggu aja. Apalagi kalau udah ada hujan, pasti dia rontok. Jadi rontoknya kayak gini. Ini rontok semua. By the way, bukan masalah sakura yang pengen aku bahas kali ini. Jadi yang pengen aku bahas itu tentang kehidupan di Jepang. Kehidupan di Jepang itu mahal nggak sih? Sampai berapa sih kalau mandiri kayak aku? Sampai berapa ya? Aku juga bingung, kadang hitungnya bingung saking banyaknya. Tapi alhamdulillah rezeki yang di atas itu dia baik banget. Yang nggak pernah ya namanya kekurangan, ya bisa nabung lah walaupun cuman dikit. Jadi di bayangan kalian yang hidup di Jepang, menikah dengan orang Jepang itu berkelimpahan harta, itu salah besar. Kecuali kalau kalian menikah sama bos, sama sajo di Jepang, itu kalian bisa berkelimpahan harta kesana kesini. Tapi kalau cuman ke pekerja biasa, kayak pekerja di pabrik kayak gitu, itu nggak bisa yang namanya berkelimpahan yang itu, yang apa namanya yang kaya bisa kayak sosialita gitu. Itu bullshit, nggak ada yang kayak gitu. Apalagi kalau kalian nggak bantu suami kerja, jangankan nabung, uang suami itu bakal pas-pasan buat kalian hidup di Jepang. BTW aku mau blak-blakan, kira-kira habisnya berapa sih Tika kalau di Jepang itu? Jadi aku di Jepang itu di sini bukan rumah ya. Memang ada sih rumah mertua, cuman kan aku nggak bisa tinggal satu rumah sama mertua karena bukannya kenapa-napa ya. Kita sih jaga aja. Kita kan namanya manusia pasti ada nggak cocoknya. Pengen sih satu rumah, tapi nanti pas lagi aku udah balik ke Indonesia gitu. Jadi aku sewa apartemen per bulannya berapa? Per bulannya sekitar, karena rumahku di desa, jadi bukan kayak di Tokyo. Kalau di Tokyo mungkin 9 mang atau sekitar 12 juta, 13 juta. Kalau di desa daerahku itu di sini cuman sekitar 5,3 mang, itu udah lumayan bagus apartemennya. 53 mang berapa sih? Dihitung ya. Jadi sekarang untuk kursnya sekarang nih 1 yen itu sekitar 150 rupiah. Jadi semisal 53 ribu yen kali 150 berarti sekitar berapa? Sekitar 8 jutaan. Jadi untuk apato aja itu 8 juta. Terus belum lagi yang namanya listrik. Jadi kalau listrik itu tiap musim berbeda guys. Yang paling mahal itu listriknya pas lagi musim dingin, karena kan kita butuh AC penghangat. Nah itu memakan listrik. Kalau kemarin aku habisnya sekitar 58. Jadi sekitar 5.851 itu kalau dikerucutkan sekitar 700.000 atau 800.000 sekitar segituan. Jadi berapa? 8.800 ya. Terus belum lagi untuk handphone. Handphonenya sekitar nih 7.324. Kalau dikerucutkan sekitar anggap aja 1 juta lah. Udah berapa? 9.800. Terus ini airnya kelihatan enggak? Airnya sekitar 2.310. Kalau dikeruskan sekitar mungkin 300 atau 400 300 ribuan lah ya. Udah berapa? 9 juta berapa itu. Nah, untuk
Untuk gasnya juga lumayan mahal, guys. Jadi kalau kita sering masuk berendam di apa namanya air hangat kayak bathtub gitu, nanti biayanya juga semakin mahal. Jadi kadang kalau aku keseringan masuk di bathtubnya tadi, aku bisa habis 8.000 yen, sekitar 1 juta lebih. Jadi buat kayak gitu, guys. Dan untuk daitai, jadi untuk gas, listrik, terus air, apalagi itu, gas, listrik, air, telepon, biasanya habis sekitar 3 juta bisa lebih juga, jadi tergantung musim. Terus untuk makannya gimana? Makannya kan bisa tergantung kita ya, guys. Jadi kalau mau yang murah ya cari yang hangat aku atau yang diskon 50% kayak gitu. Jadi kalau kita bisa ngirit ya murah, tapi paling enggak aku udah jatah per bulan paling enggak aku 50.000 yen atau sekitar 8 jutaan lah. Udah berapa tuh? Iya kan? 8 juta apartemennya, 8 juta makanya, 8 juta air, gas, dan lain-lain, 3 juta berapa itu, 19 juta. Terus belum lagi buat beli bensin. Buat beli bensin tuh, jadi rata-rata aku belinya selalu mantan, dan itu habisnya sekitar 3.200 berapa yen. Itu kalau dikruskan ini seminggu sekali ya, guys. Dua minggu sekali isinya, jadi full kayak gini. Jadi kira-kira sebulan habisnya sekitar 7.000-an lah, 7.000 yen ya, 900.000, 1 juta berapa, udah 20 juta. Belum lagi kalau pengen, misalnya pengen baju atau pengen elektronik apa gitu. Dan lebih dari itu, bisa per bulan bisa sampai 25 juta pengeluarannya. Dari mana itu uangnya? Ah, oh, belum lagi ngirim buat orang yang ada di Indonesia, buat ibuku, terus buat ibunya Kacang kayak gitu kan. Aku kan juga harus adil ya. Kalau ibuku aku kasih, otomatis ibunya Kacang juga aku kasih. Jadi pusing deh. Tapi namanya ngasih orang tua ya. Itu kan memang kewajiban, tapi nggak terlalu aku pikirkan. Berapapun kalau memang orang tua aku minta ya aku kasih sama orang tuanya Kacang juga. Cuman orang tuanya Kacang nggak pernah yang namanya minta. Berapapun misalnya aku ngasih ya diterima, sama seperti ibuku juga kayak gitu. Terus kira-kira apa lagi ya? Kira-kira kalau kalian punya mobil, jadi tiap 2 tahun sekali itu ada yang namanya kayak cek mesin. Cek mesin itu biayanya mahal. Jadi cek mesinnya setiap 2 tahun sekali sekitar 10 mang. Kalau dikali 150 berapa? 15 juta 2 tahun sekali. Terus buat cek buat sakeng tiap tahun sekali itu sekitar 5 mang itu berapa ya, 5 mang sekitar 7.5 juta. Pengeluarannya banyak banget, guys. Ini belum punya anak loh, ini belum apa, anak-anaknya belum pada keluar kan. Kalau udah anaknya keluar buat kebutuhan baby dan lain-lain tuh lebih banyak lagi. Jadi kalian jangan berpikir kalau nikah dengan orang Jepang itu bakalan nggak usah bermimpi terlalu tinggi. Kalau menikah dengan orang Jepang emang harus punya niatan menikah. Jadi bukan karena harta kalian menikah sama orang Jepang. Niatin kalau kalian emang pengen, misal pengen niat kamu pengen dia, kamu ajak satu agama sama dia, itu baik banget. Cuman kalau kamu berharap kamu bisa hidup sosialita, itu bullshit, nggak
nggak bisa kalian. Karena apa sih? Kalau kalian nggak cuma nikah sama karyawan biasa gitu, nggak akan bisa yang kayak sosialita gitu. Itu kenyataan kan? Aku blak-blakan aja sih. Jadi banyak orang yang ngira kayak gitu, sebenarnya nggak kayak gitu juga. Terus gajinya kakak sih berapa? Cukup gak sih buat hidup di Jepang? Alhamdulillah kalau gaji aku lumayan sih. Aku kan kerjanya juga bukan pemagang lagi kan. Jadi lumayan per bulan itu pokoknya antara gaji aku sama gaji kacang itu gajiku bisa ditabung. Jadi bisa nabung sekitar per bulannya 25 juta gitu. Insya Allah masih bisa. Lumayan nanti buat masa depan juga. Terus kalau ada apa-apa kan itu tabungannya bisa digunakan. Sekian cerita aku. Percaya atau enggak, kehidupan di Jepang itu enggak seindah yang kalian bayangkan, enggak seindah yang terimaji di kepala kalian. Karena pengeluaran di Jepang itu juga mahal banget. Dan semangat buat kalian yang sama seperti aku, mungkin menikah dengan orang Jepang. Semangatlah pokoknya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Terima kasih yang udah selalu nonton video aku. Yang belum nonton lainnya mohon di subscribe ya. Jawa Japan Channel. Bye bye. Terima kasih. See you di next video.